أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita bisa melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah tipografi. Kita hari ini masuk ke subbab baru, teman-teman. Kita memasuki pembahasan baru mengenai fungsi kejelasan dan klasifikasi. Nah, sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas jenis font. Ya, kita ulang sebentar, jangan lupa. Ada tiga jenis font yang harus kalian hafal ciri-cirinya agar kalian tidak kesulitan menghafal satu persatu jumlah font yang jumlahnya ribuan dan sangat banyak. Karena tidak mungkin seorang manusia menghafal nama-nama font yang jumlahnya ribuan. Kalaupun mungkin hanya beberapa orang ya yang bisa menghafal jenis font. Nah, jangan lupa di antara tiga jenis font tersebut ada font serif, sans serif, dan di luar klasifikasi tersebut bisa dibilang font fantasi. Tapi dalam perkembangan ilmu, dari fantasi ada yang full fantasi, ada yang script, ada yang dekoratif. Ya, nah jadi tolong dipahami ya, teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya, ya saya ulang dulu biar teman-teman nggak lupa, sedikit evaluasi dulu. Kalau sans serif, dia tidak memiliki lengan dan kaki. Nah, yang di atas ini sans serif, tanpa lengan dan kaki. Dan yang bawah adalah tipe serif, dia memiliki lengan dan kaki. Sans serif sesuai untuk media yang berukuran besar, menggunakan tipografi dalam media karya desain yang berukuran relatif besar, seperti poster film, reklame, poster iklan, dan sebagainya. Sedangkan huruf serif relatif digunakan untuk media-media desain kecil seperti buku, majalah, seperti novel, ya, dan sejenisnya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, kali ini kita akan membahas fungsi kejelasan dan klasifikasi. Seperti apa? Kita simak dulu satu persatu prinsip keterbacaan pada tipografi. Jadi sudah kita bahas panjang lebar tujuan dari ilmu tipografi agar teks yang ada pada karya-karya desain bisa mudah untuk dibaca. Jadi nilai estetik itu adalah bonus. Ya betul, memang nggak masalah ada nilai estetiknya. Itu bagian dari target atau tujuan dari karya desain. Tapi yang menjadi prioritas utama pada tipografi dalam suatu karya desain adalah kemudahan untuk dibaca. Ya. Nah, ke depan nanti setelah UTS kita akan lebih banyak membahas tentang praktek-praktek membuat karya tipografi. Nah, jadi tolong diperhatikan dengan baik setiap materi yang saya sampaikan. Yang pertama, huruf kecil cenderung lebih baik tingkat keterbacaannya jika dibandingkan dengan huruf besar atau kapital. Kemungkinan karena huruf kecil bentuknya jauh lebih kontras satu sama lain. Nah, jadi ini korelasinya dengan penggunaan font yang tepat ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan huruf kecil, ya dalam jumlah bacaan yang sangat banyak, kita sebaiknya menggunakan huruf serif tentunya. Ya, kalau misalkan dalam misalkan novel, tapi tulisannya atau fontnya kapital semua, justru malah akan susah dibaca. Dan memang, nah dalam pernyataan ini, dan memang kalau misalkan semua huruf kapital, ya justru akan susah dibaca.
Tetapi kalau ada variasi antara kapital dan huruf kecil, seperti kapital pada awal kata, itu lebih memudahkan dalam proses membaca. Nah, jadi jangan lupa fungsi dari sans serif dan serif pada penempatannya harus benar-benar diperhatikan. Oke, silakan dipahami. Kemudian yang kedua, huruf lurus atau standar jauh lebih mudah dibaca jika dibandingkan dengan huruf miring atau italik. Namun jika kata huruf miring diapit oleh huruf reguler, justru tingkat keterbacaannya meningkat. Nah, jadi ini memang mata manusia itu sebenarnya punya banyak keterbatasan ya teman-teman ya. Seperti halnya saat kita melihat objek yang sangat jauh, tentu objek itu tidak akan terlihat. Atau beberapa komposisi warna, beberapa bentuk objek justru akan membuat kita mengalami ilusi optik. Nah, justru tidak kelihatan jelas objek aslinya. Termasuk pada masalah tipografi. Jadi dalam aturannya memang tulisan miring itu tidak boleh terlalu banyak, teman-teman ya. Jadi memang bahkan dalam aturan penulisan ilmiah pun tulisan miring itu hanya bisa digunakan untuk menunjukkan kata-kata asing kalau dalam penelitian. Jadi kalau semua hurufnya miring justru akan susah dibaca. Apalagi kalau sudah tulisannya miring, jenis tulisannya skrip atau dekoratif, ya betul memang. Dalam satu kalimat, dua kalimat masih estetik dan indah. Tetapi kalau dalam berhalaman-halaman, ratusan halaman kita baca, tentu akan sangat melelahkan. Jadi kekurangan dari mata kita ya harus disesuaikan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya prinsip yang kedua. Tulisan miring jangan terlalu banyak. Jadi ini juga menyatakan atau membuktikan bahwa nilai estetik itu penting. Ya, tetapi kalau estetik digunakan porsinya 100% justru akan sangat merugikan dan melelahkan mata. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, warna kontras cenderung membantu tingkat keterbacaan, namun jika terlalu kontras akan membuat mata cepat lelah. Maka dari itu, kebanyakan website hari ini tidak menggunakan warna hitam putih, tetapi menggunakan abu gelap di atas putih. Nah, ini yang paling mendasar sebenarnya tentang teori warna sudah dijelaskan pada mata kuliah Nirmana. Nah, perhatikan palet warna yang akan saya tunjukkan. Pasti teman-teman sudah familiar dengan warna primer, ya. Oke, saya buka dulu programnya.
Oke, perhatikan. Nah, di sini kita bisa melihat palet warna. Ya, saya buka program Photoshop, kita lihat palet warnanya. Nah, teman-teman, ini saya akan mengambil tiga warna primer. Masih ingat nggak warna primer apa aja? Nah, silakan diingat-ingat dulu, ditebak dulu. Warna primer, tiga warna primer apa aja? Tuh, sudah saya kasih clue, tiga. Tiga warna primer. Ya, betul ya. Jadi ada merah. Perhatikan. Saya beri seleksi dulu. Ada merah. Di sini. Ada kuning. Ada kuning. Dan yang terakhir apa? Warna primer. Merah, kuning, dan biru. Nah, di sini teman-teman ya. Oke. Nah, saya akan memberikan eksperimen kira-kira kalau saya membuat teks dalam bentuk pemilihan warna primer, apa yang akan kalian rasakan? Ya, perhatikan baik-baik. Oke, loading dulu. Loading dulu ya. Nah, ini teman-teman. Coba saya mengambil dari teks yang ada di materi di sini. Satu alinea aja. Gak usah banyak-banyak deh. Satu alinea. Saya copy. Saya paste dengan pemilihan warna. Dengan warna primer. Font ukuran 30 misalkan. Saya akan menggunakan font Impact misalkan ya. Impact. Atau Arial deh, Arial. Arial yang orang biasa kenal. Yang sering digunakan pada mungkin ya beberapa desainer pemula ya pasti Arial dengan teks yang sangat cerah. Nah, ini sangat menyakitkan ya, teman-teman ya. Coba buktinya apa? Sebentar. Ini masih loading ya. Saya akan gunakan Arial yang tipe sini Arial yang ini aja, yang asli aja, yang reguler ya. Oke, saya paste, saya gunakan warnanya merah ini. Oke, saya sesuaikan spasinya. Oke, baik. Nah, coba baca. Kira-kira nyaman nggak? Oke, mungkin dalam satu alinea, dua alinea, kalian masih kuat ya. Tetapi kalau misalkan sampai 10 lembar, 100 lembar, ya pasti kalian akan sangat kecapean. Begitu juga dengan warna kuning dan biru. Kenapa bisa membuat capek mata?
Karena mata itu tidak bisa terus-menerus secara terus-menerus menerima warna dengan saturasi yang tinggi. Nah, teman-teman pasti sudah paham apa itu saturasi dalam mata kuliah nirmana saat kita membahas prinsip warna atau skema warna, ya, skema warna. Ya, kita akan diberikan pengetahuan tentang apa itu saturasi, apa itu value, kemudian apa itu hue, ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini, ya, perhatikan warna-warna dengan saturasi warna yang tinggi. Nah, kalau dalam Photoshop, nah, teman-teman perhatikan warna yang paling pojok inilah, ya, lokasinya yang ada di pojok ini, koordinasi yang di sini adalah warna dengan nilai saturasi yang sangat tinggi. Perhatikan, ya. Nah, ini warna-warna yang bikin sakit mata, teman-teman. Nah, lalu ada pertanyaan, lupa kan saya ingin menciptakan warna yang jelas, Pak, yang terang. Ya, jelas itu bukan berarti dengan saturasi yang tinggi. Fungsi dari warna-warna saturasi tinggi ini untuk efek, ya, untuk efek. Dan hanya bagian yang paling penting dan itu dalam jumlah yang sedikit penggunaannya. Kalau terlalu banyak, over bisa muntah kita ya, bisa mual, bisa pusing. Nah, apalagi warna hijau, biasanya orang kalau milih hijau yang ini nih. Jangan sampai teman-teman nanti yang D3, yang S1, saat bikin karya desain, apapun bentuknya, kalian menggunakan warna-warna dengan saturasi tinggi dalam jumlah yang overdosis. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya, warna pojok ini yang saturasinya terlalu tinggi. Jadi, tidak disarankan untuk digunakan. Oke, silakan dipahami dan dicerna dulu, teman-teman. Ya, sudah paham ya. Kemudian prinsip yang ketiga, yang keempat, teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibanding dengan teks terang di atas background gelap. Teks gelap di atas background terang lebih mudah dibaca dibanding dengan teks terang di atas background yang gelap. Jadi kalau teman-teman menciptakan background yang terang, ya itu sangat sesuai menggunakan font dengan ukuran yang lebih gelap. Ya, nah jadi seperti ini contohnya. Ya, yang umum pasti kalau misalkan backgroundnya putih ya paling mantap ya fontnya berwarna hitam. Tapi kadang dalam karya desain kita ada beberapa jenis bentuk background dengan variasi warnanya. Nah, kita bisa kurangi warnanya dan kita memilih font di mana apalagi fontnya menjadi pusat perhatian, nah itu harus dengan warna yang lebih gelap. Nah, misalkan dalam penggunaan ini yang sederhana dulu ya, teman-teman ya. Kalian boleh menggunakan warna, misalkan nggak harus terlalu gelap, asalkan tergantung penggunaannya ya. Kalau misalkan untuk titel, nah ini nggak terlalu tinggi saturasinya. Nah, atau seperti ini ya. Misalkan backgroundnya terang, seperti ini. Ya, kita bisa memilih warna yang lebih gelap. Lebih gelap bukan berarti hitam, nah disesuaikan. Kalau misalkan novel, majalah, ya lebih baik hitam. Atau seperti yang disampaikan di prinsip yang sebelumnya tadi, bahkan pada jenis website ya tidak menggunakan warna hitam pada teksnya, tapi sedikit abu-abu. Nah, itu juga mengurangi efek lelah pada mata. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, contohnya seperti ini.
Coba pakai teks yang ini tadi. Kemudian kita bisa pilih ya fontnya. Nah, sedikit abu-abu di sini. Nah, ini juga membuat mata lebih nyaman dan bisa lebih tahan lama dalam membaca, teman-teman, ya. Nah, perhatikan. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan seperti ini penggunaannya. Jadi warnanya nggak terlalu hitam, tapi abu-abu. Oke, ini contoh. Misalkan saya copy paste. Nah, misalkan dalam website kan ada ukurannya yang gede, ada yang kecil ya. Nah, misalkan kita perkecil, masih nyaman untuk dibaca. Tuh, ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti contoh-contoh di sini. Ya, nah ini pasti lebih mudah dibaca. Jangan sampai background kalah dengan teks yang menjadi point of interest pada karya desain. Nah, ini contohnya ya. Oke, ini contoh aja, contoh sederhana aja. Penggunaan tipografi pada slide. Nah, ini contoh. Yang selanjutnya adalah warna abu tua di atas krem adalah kombinasi warna memiliki keterbacaan paling baik sekaligus nyaman. Ya, jadi warna putih itu terkadang kalau terlalu lama juga akan menyilaukan mata, juga bikin capek. Makanya kadang beberapa majalah, nah ini teman-teman perhatikan saya dalam karya saya di sini di serial komik Sally Sally dari DT Peduli. Nah, dari redaksinya menyarankan saya background kertasnya dirubah menjadi krem. Nah, perhatikan nih teman-teman. Komik Sally Sally. Perhatikan fungsinya sampai dia menjadi paduan tipografi yang menarik. Nah, perhatikan. Jadi ini backgroundnya nggak 100% putih. Nah, ini backgroundnya warnanya krem, teman-teman. Tuh, sedikit krem. Nah, yang putih pada balon katanya. Ya, jadi warna krem ini agar membuat para pembaca tidak lelah. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada font, ya, dia meminimalisir warna putih yang ada pada lembar karyanya. Nah, jadi ini membuat mata nggak terlalu capek. Seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi silakan itu dipahami dulu teman-teman. Jadi ada 5 prinsip keterbacaan. Jadi untuk mudah dibaca, ya, selain kita harus paham fungsi dari font serif dan sans serif, kemudian fungsi huruf fantasi, ya, itu juga merupakan wawasan yang harus kita pahami agar karya kita yang melibatkan tipografi, yang melibatkan font dan teks mudah dibaca. Nah, ditambah lagi dengan prinsip keterbacaan yang membuat font atau kata atau kalimat karya kita lebih optimal untuk dibaca. Kemudian prinsip estetis tipografi. Batasi penggunaan typeface dalam satu halaman atau desain. Jadi dalam satu halaman tidak boleh terlalu banyak apa namanya jenis font. Ya, misalkan di sini ada font Badabun misalkan. Ya, di sini ada font Raffi misalkan atau apa ini? Atau blom-blom. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat tidak nyaman untuk dibaca. Ya. Apalagi kalau sangat beragam. Minimal ada dua jenis ya. Kalau bagi saya. Ya. Minimal dua. Atau, iya, dua jenis ya. Dua jenis typeface, tuh kan, bener ya. Dua jenis typeface biasanya sudah cukup. Satu untuk judul dan satu untuk isi. Nah, seperti itu, teman-teman.
Nah, ini contohnya, teman-teman, coba akan saya tunjukkan dalam contoh pengaplikasiannya. Pada penulisan profil. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ya, perhatikan di sini. Dua tip face aja udah cukup. Nah, misalkan ada pernyataan yang banyak seperti ini. Ya, ini masih tip face yang sama, jenis font yang sama, cuma saya ubah ukurannya. Nah, yang lain satu jenis font aja biar mudah dibaca. Ya, atau seperti ini ya. Nah, karena ini nggak perlu judul, jadi isinya dengan satu tipe, saya pakai font Arnold. Dan pada bagian akun Instagram, saya gunakan font font jenis sans serif yang bold, seperti ini ya. Nah, ini ada Arial Black. Ya, nah seperti ini contohnya teman-teman. Kemudian batasi penggunaan warna satu untuk judul dan satu untuk isi. Gunakan minimal 3 ukuran atau weight yang berbeda untuk memaksimalkan kontras dan keindahan tipografi. Gunakan ukuran yang konsisten untuk setiap set teks yang berbeda. Jadi dalam satu alinea atau satu paket teks di sini ya. Ya, satu kelompok teks. Ya, nah ini diusahakan ukurannya sama. Jangan bermacam-macam ya. Beda ada yang 12, 14, 16, nah itu sungguh bikin pusing nanti. Kemudian berikan letter spacing yang lebih untuk font berukuran kecil dan kurangi spasi letter spacing untuk font ukuran besar. Nah, jadi antara jarak atas dan bawahnya harus diperhatikan. Ya, kemudian jarak spasi antar huruf dan katanya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu rapat, jangan pula terlalu renggang. Kemudian pastikan line height dan jarak antar spasi berbeda jauh, terutama jika line height dibuat menjadi lebih renggang. Nah, jadi ini silakan dipahami dulu teman-teman, ya bisa dicatat bagi teman-teman yang merasa perlu, atau kalau tidak perlu, tidak ingin mencatat, kalian bisa mengulang video yang sudah kalian dapatkan, ya dalam setiap pertemuan atau materi, ya atau sekarang bisa screenshot, ya bisa di save. Ya, agar teman-teman nggak lupa caranya. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, dalam tampilan monitor saya juga ada beberapa penggunaan teks di sini. Tujuannya untuk mudah dibaca. Ya, ada dua jenis font di sini. Ya, Arnold dan Arial Black. Ya, agar membedakan ini beda tema. Ya, di sini ada follow Instagram Ultimate Player dan di sini ada subscribe channel Ayub Nurmana. Nah, seperti itu ya. Silakan bagi yang mau bertanya bisa kontak di WhatsApp, teman-teman. Nah, jadi silakan dipahami dulu, teman-teman. Jangan lupa follow Instagram Ultimate underscore Glad ya. Bisa teman-teman cermati karya-karya saya. Bisa untuk hiburan, bisa untuk pembanding ya. Banyak sekali animasi dan komik gratis di sana. Kemudian jangan lupa subscribe channel Ayub Nurmana. Bukan Pak Ayub ya. Ini yang channel untuk khusus mengajar. Jadi kalian wajib subscribe channel Ayub Nurmana. Di sana banyak sekali komik, motion komik, ada animasi, dan banyak tutorial juga di sana. Ya, jadi insya Allah pasti bermanfaat. Oke. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, ke depan saya akan mulai membahas tentang kisi-kisi ujian. Oh, belum. Masih ada satu lagi nih. Pengaplikasian ilmu tipografi. Nah, setelah selesai baru nanti akan saya bahas kisi-kisi mid semester. Ya. Nah, jadi tolong diperhatikan dengan baik setiap materi yang saya sampaikan.
Baik, sampai di sini dulu teman-teman. Semoga berkah ilmunya, bermanfaat ilmunya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.